Proyek rehabilitasi gazebo di Ambar Onan Runggu, Desa Onan Runggu 3 Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, diduga markup, terbukti di lapangan berbeda dengan di RAB, di mana di RAB tercantum pekerjaan pembuatan ornamen gorga batak di 4 buah tiang gazebo tersebut tak nampak ada gorga batak. Proyek milik Dinas Perumahan dan Pemukiman, Perkim Kabupaten Tapanuli Utara tersebut seperti ditelantarkan. Pasalnya plafon gazebo sudah rusak seluruhnya, bahkan sebagian atap gazebo sudah tampak berlobang, cat sudah luntur, sehingga para pengunjung yang berkunjung di lokasi gazebo Onan Runggu, menikmati gazebo yang ada merasa tidak nyaman terlebih di kala hujan. Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC Serikat Pers Republik Indonesia, SPRI Taput, Lamhot Silaban ST, mempertanyakan seputar pekerjaan dan perawatan berkala pembangunan gazebo yang diduga tidak sesuai RAB. Apalagi pembangunan dengan pagu anggaran yang menelan dana sebesar Rp140 juta dari PAPBD tahun 2022, ditambah hasil yang terkesan sungguh mengecewakan. Fakta di lapangan sungguh memprihatinkan, patut dipertanyakan karena terkesan penghamburan anggaran saja. Tim investigasi DPC SPRI temukan lokasi gazebo sudah menjadi tempat sarang burung karena kurang perhatian dinas terkait. Ketua DPC SPRI Taput Lamhot Silaban ST meminta kepada Dinas Perkim untuk klarifikasi soal ini. Pihak Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara diminta untuk audit kembali proyek ini karena diduga ada penyimpangan. Atas dugaan tersebut, Lamhot mengaku kecewa dengan proyek rehabilitasi gazebo milik Dinas Perkim, yang hanya terkesan ada pembiaran tanpa perawatan, dan hanya menghabiskan anggaran tanpa melihat manfaat untuk jangka panjang. Kalau begini model pembangunan gazebo, ini hanya menghabiskan anggaran saja, kami atas nama DPC SPRI minta pihak aparat penegak hukum segera ambil langkah untuk memanggil kadis yang bersangkutan. Uang rakyat mestinya dipakai untuk rakyat, dan kualitas kerja bisa dinikmati sampai anak cucu nantinya, bukan kejar kuantitas dan mengabaikan kualitas. Kalau begini model kerja dalam waktu dekat akan roboh semua atapnya, apalagi sekarang menjelang musim hujan, maka tidak heran dikemudikan hari yang ada hanya kerangka gazebo, tuturnya. Sinyal udah pada hancur, itu udah di kolam itu, dicampak-campakkan itu ya. Itu udah di kolam itu, campak-campakkan dekas dari sini mungkin. Dan mungkin udah-udah masyarakat. Tapi yang kita sayangkan, pembangunan 2022-2023 sekarang ini tengok, ini udah hancur semua. Berarti seharusnya, jika sudah dibangun fasilitas seperti ini, ada roundtracknya, tentu kan harus ada perawatan. Jadi kita bingung dibangun dengan uang segitu banyaknya, tetapi tidak dirawat dengan baik. Akhirnya jadinya seperti terbengkalai seperti ini. Ya kan? Mungkin arah tujuannya untuk menarik sebagai tempat rekreasi, tapi pada kenyataannya ini nggak ada ini seperti yang diharapkan mungkin, ya. Jadi kita pertanyakan ini ke Dinas Perkim lah. Ini bagaimana pertanggungjawabannya? Ini udah rusak, tidak dirawat, banyak apa segala macam. Seakan-akan membangun tidak, tapi tidak tahu merawat. Kan sayang uang negara. Ketika dibangun seharusnya ada perawatan yang kontinu atau diserahkan ke pihak mana? Atau ke kecamatan kah atau siapa, itu harus terkoordinasi sebelumnya. Ini banyak ini pihak-pihak ini. Akhirnya ini ya, terus lampunya itu putus itu Onan Runggu itu. Sudah putus, enggak ada lagi ya, ya hidup kehidupan di situ, enggak ada lampu. Jadi kita minta ya, ini proyek tahun 2022. Kita minta Kejari Taput. Ya, Kejari Taput tolong turun ke lokasi ini. Kita lihat, coba dilihat ini bagaimana semua ini. Banyak kali proyek yang tidak teratasi dengan baik perawatannya ya. Perawatan seperti ini akhirnya terbengkalai. Ya. Kejari Taput. Ya, Kejari Taput tolong turun ke lokasi ini. Kita lihat, coba dilihat ini bagaimana semua ini. Banyak kali proyek yang tidak teratasi dengan baik perawatannya ya. Perawatan seperti ini akhirnya terbengkalai. Ya. Saya kira demikian. Ada lagi pertanyaan? Cukup gitu, Mas. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Sebelum berita ini dikirim ke meja redaksi untuk ditayangkan, Kadis Perkim Tapanuli Utara, Budiman Gultom belum berhasil dihubungi oleh tim media ini.
dan sudah meminta tanggapan melalui WhatsApp, namun sampai berita ini tayang, Kadis Perkim belum memberikan tanggapan. Untuk diketahui dari data yang berhasil dihimpun oleh tim SPRI, proyek rehabilitasi yang berada di Desa Onan Runggu Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tiang gazebo yang terlihat di RAB harus dilukis ornamen Batak, namun ketika tim SPRI melakukan investigasi di lapangan, tidak ada ditemukan lukisan ornamen Batak. Dari Onan Runggu Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, berita TV online Target Daerah.com melaporkan, reporter BMT Manalu.